Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pikir Media. Oke, gimana kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kawan-kawan. Ini ratingnya udah murup ya. Sing kanan kiri udah nyala, sennya belakang depan aman semua, kelistrikan udah nyala semua. Kemarin cuma lepas kabelnya ternyata. Oh. Masing gelem kutut silver lho kae. Murah wae. Apik kae. Dialem dhewe men. Wong sing duwe dhewe. Ayo monggo yang mau minang ini kijang F20. Mantap. Apa pastinya hidup. Tumpakane penak amot wong sak RT. Oke, hari ini mau nyucek ke ini si kucing merah karena udah berapa minggu ya, 2 mingguan lah habis dibawa ke Jakarta itu. Nanti kontennya kita gabungin yang touring ke barat itu sampai Banten. Kemarin touring pakai ini ke Banten sama anak-anak 8 hari kawan-kawan. Alhamdulillah no trouble, alhamdulillah banget lah. Kemarin kan ada kroposnya ini panternya di sini udah diberesin ya sama Karya Agung workshop garage body repair. Karya Agung itu kidul PKO Bantul, tempatnya Pak Heru. Besok kita main ke sana, review carry-nya udah jadi lagi, carry monsternya ya, kangen aku. Ini sini kemarin kropos, sini kropos. Nah itu kita benerin sama disepet, udah rapi, tinggal mandi. Jadi masih apa? Ono bekas apa itu? Apa kan jenenge? Sing ngompon, nah kompon. Kita mandiin ya. Reget banget jerone ya, reget ini. Kita lihat. Parah ini. Soalnya penghuninya ya anak-anak kecil, kemarin buat bawa barang banyak. 8 hari di jalan itu cuman nginep tempat saudara, sehari lanjut lagi jalan enggak gitu. Ini kotor banget dalamnya. Sebenarnya plafonnya juga minta dibersihin tapi belum sempet. Ini kita cuciin di tempatnya sopo jenenge? Sini pandak sini deket tok. Oke, lanjut ya. Kita kemon, kita panasi dulu. Ayo melebet. Wih, bolone mah nggo apa wi? Ngegambar melebet. Panas jerone ya. Ayo kijange ndang sat-sat. Enggak perlu servis pom, tapi belum ada dana. Jadi kalau nyala kebule kokean apa ya, kayak kurang mateng gitu loh solarnya. Ngalai kalau kemarin di setel napure dikencengi itu, wah suaranya krang-krang-krang, nggak tega kan aku lihatnya. Lagian ini mesinnya alhamdulillah masih bagus. Kasihan kalau di setel kenceng ya, wong nggak buat kerja keras kok. Asapnya kayak gini. Ini katanya Mas Giri kemarin yang sempat nyervisin ini sebelum berangkat itu nosel sama bos pomnya perlu diservis Mas. Iki tak kendhoke napure ben ra kenapuren. Napur ki opo iki? Istilah teknik benernya opo enggak tahu aku. Kebulo kah banget. Tapi suaranya lumayan halus. Jadinya mesinnya ini kaleng. Tapi ini enggak dijual ini. Punya apa mertua, ibu mertua. Halus kok. Ini dulu sempat dibeli apa, ini dulu dagangan dibeli sama Pak Rizal itu yang ownernya Gria Ijo itu dekorasi manten. Kalau mau dekor-dekor manten ya di sana. Kepoin aja IG-nya Gria Ijo. Nanti tak tulis di sini. Itu dulu dibeli bosnya itu
Terus kebetulan kena pandemi, mantenan enggak jalan toh. Nge-WA aku, "Mas, ini panternya mau tak lepas soalnya buat ngidupin karyawan, Mas." Oh. Itu padahal kenalnya belum begitu lama, ya waktu beli ini kenalnya. Itu terus apa BPKB sama STNK itu dipasrahke saya. Ini Mas gowonen tok dol ngono. Nah, kebetulan ibu itu butuh kendaraan buat wirawiri juga toh. Sama adik juga di sana di rumah istri. Yo nyarinya panter, yo qadarullah ini dibeli lagi sama kita dan enggak ragat apa-apa dari sana, cuman ganti ban doang. Dulu bannya enggak gini, enggak trotol-trotol gini. Sekarang dibikin trotol radial ya. Itu pakainya Asiles. Ini kemarin second tapi baru seminggu napak aspal. Ini yo kalau model yang sporty ini kan ganteng kan kalau dikasih apa ya ban ini MT, soalnya apa ya, emang bodinya itu tinggi sama ringnya kan ring 15 jalan ya. Oh, gone Mas Sanu Wengki cuciannya. Oke, lanjut. Ini kita mau mandiin, ini junub ya, mandi besar soalnya lama banget enggak mandi. Biar seger, biar enak ya, biar bersih juga, karena kebersihan sebagian dari iman. Begitu. Oke, lanjut dulu ya. Kita jalan. Ini hari Sabtu ya, kawan-kawan. Jalannya rame banget. Ini enggak tahu cucian biasanya juga penuh. Mudah-mudahan ini enggak antri banyak banget. Kalau antri ya mungkin kita pending dulu lah. Ini kok ramenya kayak gini, ada apa ini? Rame, guys. Ana boy rame. Weekend mudah-mudahan tidak antri banyak. Kendo itu naiknya lama tuh, belum panas, padahal udah 5 menitan tadi nyalain itu belum naik-naik. Kalau udah jalan itu baru naik, jalan paling kisaran 15 menit gitu dia naik temperaturnya. Oke, ini udah mau nyampe, deket kok dari rumah ya, sekitar 1 kilo begitu kawan-kawan. Suasana Bantul pagi ini alhamdulillah sangat cerah ya, diliputi awan-awan putih, awan kinton. Oke, ini di kanan jalan dekat RSUII. Kalau mau nyuciin di tempatnya Mas Bengki ini ya, bersih ya, bersih, murah meriah. Insya Allah. Nah, ini benua 2. Oke, cuciannya di sini. Benua 2, kawan-kawan. Oke. Cek nyebrang dulu. Santri paling ya meng loro. Cek. Ayo, guys. Oh, 2 minggu enggak mandi dia. 2 minggu lebih, Ding. Apa? Oh, galak, regul iki galak. Antri piro iki? 1. Loro. Antri loro kok mungkin. Alhamdulillah enggak antri banyak ya, langsung dieksekusi ini insyaallah sama Mas Wengki. Gas. Ya mereka kiambak mboten napa-napa, ndelok regul. Ini di pandak cuciannya termasuk rame ya, 2-2. Ngantri.
Jadi cuciannya itu di dekat RS UII di sebelumnya di timure. Nah itu sananya itu kali, ini tempat cucinya, nyucinya di sini. Terus kalau udah bersih dimasukin ke sini untuk divakum dan dibersihkan, dikeringkan. Regule mana yang kayak regule lemimu. Nah ini damai, damai. Wah. Napa? Ora. Ngene ibu. Oh. Wis panter bene. Tanah kayak tanah liat itu loh. Wah, susah hilangnya kalau cuman dicuci sendiri. Makanya dicuci pakai steam ya, harus pakai steam tekanan tinggi. Ini kompleks perumahan paling pojok dibuat cucian mobil. Dipakai Mas Wengki wis kira yo 10 tahun luwe. Iki meneh. Iki meneh. Ketepol rese kantere. Ger insyaallah ya, ger. Jadi seger-seger adus kucingnya, adus seger. Junub pilih junub strong ah meh sesasi ya. Tak gowo terus soalnya. Horor jerone guys. Kotor banget. Buat dienggo gedabikan anak-anak. Biasanya kalau yang pakai adik itu bersih, adik mama tuh. Gak ada kotorane. Wah, ini. Nyedot debune kesiksa. Kane bu kering. Aku udah kotor banget kawan-kawan. Kini ki kemarin diisi anu apa barang-barang sama ada salak, jadi salaknya ada bocoran dikit, ada yang bosok itu. Wah lumayan mambu, mau tukai parfum. Vakumnya horor ya. Debune oke banget. Jerone cah cilik-cilik mas. Cah cilik-cilik terus jerone. Ambiar. Panganan sebar-sebar yang ini ki. Oh ki. Wah. Ono kacang ono. Seger-seger. Dipolesne seger ya. Kucing merah wis seger, wis baradus. Sudah selesai, kita pulang dulu ya. Kita sudah bayar juga 45 le nyuci. Karo ngombe-ngombe pecah-pecah mau. Wis resik iki, alhamdulillah. Oke, yuk gas mulai.
sudah selesai ya nyuci si kucing merah, sudah seger, alhamdulillah sudah bersih juga dalamnya. Aktivitas hari ini alhamdulillah sudah selesai di pagi hari ini maksudnya. Oke, nah dilanjut dulu aktivitas kawan-kawan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan semua rezekinya. Rikin Madya pamit dulu di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.